Kalau dia melanggar terpaksa. Kembali ke haknya orang. Karena ini kan bukti saya sudah ada dasar unsur. Bukan saya bilang hukum yang bilang kan. Ketika aku melakukan pemasangan, kemudian aku melakukan pembangunan, itu kan pelanggaran penyerobotan. Pasalnya jelas, undang-undangnya jelas. Apa sih izin yang punya? Jadi kalau ada yang bilang ini anunya oleh tentara, bilang ke saya. Oh ya, kalau dia keberatan suruh dia keberatan. Jadi tak kalau dia disuruh panggil sama polisi 0812 4567 121 atas nama Mustafa Kamal. Itu tahun berapa di tembok ini? Bukti nanti foto kini, foto. Pak Andi foto itu? Iya iya iya. Ada kejalan di situ foto? Iya ada di jalan. Ini siapa punya ini? Ini rumah di sini. Ini RTW. Ini RT ini. Kalau Pak RT. Ada rumah itu di dalam wujudnya masih ada rumah tak bangun di dalam. Ya, ini kan 2400 ini panjangnya ke belakang. Ya. Lebarnya dia 800. Ya, lebar lagi ke jalan 800. Iya, ambil semua itu ke sana. Ya. Kalau mau di secara detailnya ini, Bay, bukan tanah-tanah sedikit itu. Iya, bukan. Karena anu tahu, karena OJP-nya saya baru-baru tanya, OJP-nya sini 3 juta setengah per meter. Ya, 3 juta setengah. Dia tinggi lebar panjang 100. Panjang 100 sampai di mana ini, Pak? Pokoknya dia 800, menggigi ujung ke situ, 800 ke sana. Ini nambil gini rumahnya. Nah, ada, banyak nambil, banyak nak kena ini. Banyak yang ini. Iya. Ye. Batas kamarnya. Ini kan sesuai anu narikinya ini. Ini 80 juga ke 40. Ye. Itu kan ada di sini. Saya mau tanya ini yang di tembok sedikit ini. Ini. Surat-suratnya. Dia bilang, tidak ada surat, mundur ke semua orang. Mundur ki. So tinggi itu anu toh? Informasi dari mana kita ambil ini? Ya, informasinya dari ini ibu ini cerita. Lagi di Pak anunya Pak. Lebih bagus kita datangi Pak RT kan, Dek. Ini paling tahu ini persoalan. Kada di masuk satu Pak Herman, Herman. Iya. Tak usah. Dia 800 ke sana. Pokoknya talangnya di belakang 23. Di ujungnya. Tapi dia kena ini sampai ke anu apa sampai ke banyak nak kena ini banyak. Iya, ini juga kena. Artinya kalau seperti ini, nggak mau anu suruh bayar, kan ya. Begitu. Saya kan begini, ya, kan? Kita ini kalau dia mau ganti rugi saja. Ya, kan begitu. Temukan di sana yang punyanya berapa saja, dapat dibongkar ke rumahmu kan? Iya. Ini saja. Perlu nanti itu dia anu didatangi. Ini perlu kita diamin ini yang begitu. Yang tanahnya sawah, dibilang siapa suruh kok? Dibilang ada orang suruh. Namanya ini, tapi tinggal diborong itu orang. Jangan menjamin, pusingin pokoknya nanti dia yang nggak usah pusing. Tetap saja tahan lokasi tak. Ayo itu dia. Kau dia keberatan, suruh dia keberatan. Nanti tak kalau dia disuruh panggil sama polisi. Halo. Suratnya dari mana? Asal usulnya ini surat kita bikin dari mana? Mulai dari pertanahan, terus dicek di pertanahan dari mana lagi ini? Ini kan ada tanya semua itu kan? Masih mengaku kami membalukan, kami membalukan. Sudah kata jadi tena hukum dapat balik. Yang kalau bohong, ya ya, ada orang biasa jadi, ada nih kami punya polisi. Yang lupa balik masih ada hitam dia. Ada sebagai polisi itu. Kau berbicara mana buktinya? Itu ya, makanya itu harus itu dijemput dulu. Pasti dia tahu semua bahwa yang menjual siapa. Pasti dia tahu. Ditahan itu. Iya. Karena ada yang kan itu dicabut itu dia bermalam. Iya. Halo. Hai, itu Pak. Hai. Ini kan. Dan dulu.
Kenapa ini? Saya mau begini toh. Ini kan ada nih satu contoh. Mengaku nih dia baru tanya. Satu ada saya di mana? Saya tidak mau. Jadi kita mau tunjuk juga. Jadi sekarang kita mau. Ini maksudnya begini Pak. Jadi ini punya dua terus. Kita bikin sama kau sertifikat tersendiri supaya kau aman mau kalau kau tidak mau bongkar. Bongkar rumahmu kan sakit. Kalau kau tidak mau kena hukum, kalau kau buat beli aset, bayar min. Berapa sesuai harga tanah di sini kau bayar? Berapa kau ambil luasnya? Bayar nunggu sama yang punyanya. Dibikin aku sertifikat gini res. Tidak ada yang gugat kok. Ada bilang saja. Kata satu, biar kau tengah malam. Tahan lokasi kak. Ayo itu dia. Kalau dia keberatan, suruh dia keberatan.